Kampung Legok adalah nama kampung di wilayah Kelurahan Gedong. Tepatnya, RT 13 RW 03 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang menarik di kampung ini adalah suasana kehidupannya. Kita seperti berada di tahun 90-an. Saya mencoba memberikan gambaran tersebut kepada Anda. Berdasarkan peta Google Earth, posisi kampung ini berada di pinggir sungai Ciliwung. Kampung ini dahulunya merupakan perkebunan asem sekitar tahun 1800, zaman Tuan Tanah. Pintu masuk kampung Legok dari Gang Balai Rakyat di depan gedung Balai Rakyat. Untuk menuju kampung ini, sebaiknya Anda menggunakan sepeda motor atau sepeda atau berjalan kaki. Sungai Ciliwung di sini masih terlihat sangat asri dan alami. Ini adalah jalan di pinggir Sungai Ciliwung berada di kampung Legok tersebut. Masih berupa hamparan tanah yang dipenuhi rumput. Jalan ini begitu alami seperti zaman tahun 90-an, khas kampung Betawi di Condet dan Kampung Gedong. Beginilah suasana jalan yang dilintasi penduduk ataupun pengunjung yang menuju Jembatan Kuning di kawasan ini. Ini adalah suasana pemukimannya. Kita masih bisa melihat rumah, dan ini aktivitas masyarakatnya, salah satunya beternak ayam. Ada juga peternakan kambing dan berkebun. Menurut saya, kampung ini berpotensi dikembangkan sebagai kampung wisata Betawi. Pertama, keasliannya masih cukup terasa dan terjaga natural. Di jalanan ini, akses ini perlu dibuatkan hamparan batu sehingga lebih artistik dan menarik serta fungsional sehingga tidak terlalu becek. Kedua, rumah yang dibuat di perkampungan ini sebaiknya tempo dulu. Di bangunan rumah model Betawi dulu, namun secara fasilitas layak dipakai menginap wisatawan lokal maupun asing. Ketiga, kegiatan kehidupan di sini dikondisikan seperti era tahun 1970-an. Seperti kegiatan memelihara ayam, kambing, perkebunan yang dilakukan masyarakat di sini. Keempat, kegiatan masyarakat dengan ciri-ciri kebetawian harus dibangun di sini, seperti mulai dari pakaian yang digunakan harus disesuaikan dengan pakem kebudayaan Betawi. Kegiatan mengaji setiap habis maghrib harus ada, dibangun sebuah musola langgar sebagai sarana ibadah. Kegiatan belajar main pukul atau silat Betawi juga harus ada di sini. Kegiatan hiburan khas Betawi juga harus dihadirkan di sini minimal satu minggu sekali. Kerajinan tangan juga harus hadir di sini seperti membatik, membuat perkakas, dan sebagainya. Dan kegiatan lainnya yang juga
harus hadir di kampung ini sebagai ciri khas masyarakat dan kebudayaan Betawi. Siapakah yang pengelolanya? Mereka adalah para budayawan, sejarawan, guru ngaji, guru silat, pemangku adat Betawi, dan pengelola hotel, sehingga memenuhi standar layak untuk datangnya wisatawan dari dalam dan luar negeri. Jika setuju, saya sarankan segera melakukan kajian lebih dalam tentang potensi kampung ini. Sebelum kampung ini dipadati penduduk sehingga sangat sulit mengkondisikannya. Jika kampung ini tidak memenuhi syarat, saya masih memiliki satu lokasi lagi yang sesuai dengan konsep ini. Terima kasih telah menonton. Jika setuju konsep kampung Betawi ini, mohon bantu share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.